Ini merupakan video terakhir dari akun keduaku. Berat malas membesarkan akun baru dikarenakan banyak iklan yang harus ditonton. Tiap buka chest dan menang battle tonton iklan cuek. Jadi aku balik satu akun frag saja ya. Nah, untuk menggantikan main frag yang bagiku mulai kurang seru, ku ganti game tembak-tembakan lain ya. Harap maklum, stay tune bro and sis. Oke, mari kita mulai ya. Ini akun kedua. Bye bye mini lebo dong. Nah, sini saya upgrade dulu. Terlalu berat ya rasanya ya. Ya saya upgrade terakhir lah ya. Kita saya hapus satunya ya. Nah, sedih juga sih. Tapi udahlah, biarin aja. Oke, mari kita mulai ya. Ini juga saya nggak tahu judulnya. Ini juga confused mode, jadi kurang seru menurut saya. Aduh, baby, oh baby, kok bikin susah gitu loh player baru ya. Saya kan juga terpaksa player baru kan. Sebenarnya, harus keluarkan semua skill gitu loh. Gila, tembakannya parah-parah amat ya itu si boot-bootnya itu. Lu mau gamenya mau dimainnya atau kagak sih, bingung saya. Yaudah deh. Saya aja pemain veteran frag aja sudah memutuskan untuk mundur untuk buat untuk membesarkan satu akun baru. Jadi menurut saya sih berat prosesnya kalau si apa ya frag ini untuk apa ya dimainkan oleh pemain-pemain baru. Ngapain gitu loh, tiap-tiap benang battle nonton iklan, tiap-tiap apa buka-buka dikit dapat iklan, dapat cepet chest langsung buka iklan, berat tuh loh. Mana lagi apa ya musuhnya ini loh, cepet-cepet banget. Padahal sudah jauh masih kena aja gitu loh. Bingung saya lihatnya tuh ya, mau apa gitu loh ya si OBB ya, nge-frag ya. Nah udahlah, terserah lah, saya juga males ya. Di sini kita semua semua skill, gila parah itu ya. Juga apa namanya yang saya tahu juga dari kuririn, gila hancur langsung apa ya apa akun-akun yang nggak ngehack malah di ban apa maksudnya gitu loh. Gila ya. Nah yang tertinggi ini hanya apa ya si Oli saya nih ya, level 9 sama Andromeda. Itu pun belum ada frag power, belum ada frag implant di sini. Gimana lombon mood kayak gini ya, sudah mungkin yang kuat-kuat ya. Gila deh mah, walaupun dia levelnya sama tapi akurasinya gitu banget gitu loh. Gak masuk akal bagi saya, bagi orang itu untuk apa betah ya sabar untuk menaikkan akun yang baru kayak gini. Saya sih nggak kuat jujur, ya udah biarin deh kalau yang bagi yang kuat ya, butuh semangat dan apa ya pengorbanannya lebih 2 kali lipat atau mungkin 5 kali lipat ya untuk naikin akun baru dibandingkan zaman dulu ya yang boot-bootnya masih belum terlalu jago. Gila kena terus, ngeri gila ya, nggak bisa ya, ambil dulu lah. Nah ini dia, tembakannya parah. Gila nggak bisa mundur, wis habis langsung darahnya, baru ambil langsung habis. Gila parah. Bener kan, nggak bener dah. Entahlah ya, saya juga sudah install apa namanya PUBG di sini ya, tapi saya masih sakit mata ya, gimana belum tahu caranya sih kayak PUBG ya. Tapi ada juga game offline itu nice, nggak naik pula yang agak seru. Yang nanti saya coba ya, sudah 2 chapter itu dari 10 chapter namanya Cover Fire, itu 100 juta yang main ya. Nanti coba lihat ya apakah bagus atau enggak ya, dan itu kayaknya harus dibuka-buka tiap hari ya. Tapi kita coba iklan parah sampai ke atas pun gile di belakang pun kena langsung merah saudara parah. Untung leh, gila cepat tangannya parah banget ya. Nggak berkutik ya, namanya akun baru nih ya. Jauhnya sampai ke atas. Hebat ya si siapa namanya Amelie. Ya itulah ya, setidaknya saya menang ya dengan penuh perjuangan ya. Sakit hati ya main ini. Keluarkan semua skill ya, gimana kalau anak-anak yang mainin akun baru ya. Boro-boro baru sehari dua hari udahlah, buang aja lah. Gak bener ini sudah game ini ya. Apa mempersulit untuk pemain baru ya, boro-boro gitu. Main lamanya dan nyerah, entahlah ya. Tapi ya itu kan cuman apa ya celoteh saya, nggak dapet tadi ya itu darahnya. Tapi tetap saya masih ada akun satu ya, yang akun lama ya, si Lai Bodong ya. Nah itu waktu itu saya keluar dari GRD, saya buang namanya GRD. Saya masuk lagi ya. Nah ini juga nanti saya keluarin deh dari GMD akun ini dan saya delete ya. Oke, tembok sini ya Yoli. Jadi berat untuk naikin apa akun baru yang sudah akun lama sih, lumayan lah ya. Jadi kalian nggak nonton iklan setidaknya ya, itu setidaknya 30-50% lumayan untuk kita bikin semangat dibandingkan kita nonton iklan apa coba.
apalagi nggak ada perfect impact, perfect power lah, lumayan itu ya. Sudah kalian dimasuk ke zona zona safe lah ya. Kalau yang belum, rasanya berat berat. Mau dapat kartu-kartu bagus juga, tetap aja tuh. Akurasinya kuat-kuat, cepat banget ya, cepat-cepat banget ini. Apa namanya si bot-bot ini? Gak masuk akal bagi saya untuk bisa menghindar ya. Kita aja yang ini berat gitu loh dari jauh. Nah, kira-kira apa ya game yang agak cocok ya? Yang miripnya Freak ini ya. Kalian bisa kasih tahu ya di kolom komentar. Kalau saya sih coba nanti main. Mungkin nanti kedepannya ya, kalau saya rencananya paling-paling seneng yang Brawl Stars ya, tembak-tembakan juga kartunya. Entahlah ya, jiwa main itu atau enggak ya. Untuk PUBG itu terlalu sakit mata ya. Yang kecil gitu, yang kartu-kartu dikit lah. Yang agak 3 dimensi gitu agak repot juga sih. Sebenarnya enggak 3 dimensi banget sih PUBG itu. Tapi kita lihat nanti ya. Cover Fire tuh lumayan juga seru sih. Siap-siap, oke, Brawl Stars itu yang kartunya. Satu yang online maksudnya itu ya, yang bisa bersaing dengan pemain lain. Gile sudah keroyokan, akurasi tepat 100%. Nyerah aja deh tuh, dibalas ini semua pada bot ya, bukan real player, dan sudah sangat sedikit ya real player. Jadi apa ya, dugaan saya track ini lama-lama akan bangkrut sih. Pemain lama yang sudah pada mulai pensiun, udah bosan dengan eventnya. Main baru kayak susah banget untuk berkembang, boro-boro gitu. Ada alasannya kayak gitu ya. Jadi bener nggak tuh asumsi saya ya? Apa omongan saya tuh, kita lihat aja nanti ya. Lebih pasti orang-orang akan ninggalin game-game yang nggak masuk akal kayak gini ya. Main baru, main lama sih bertahan cuma paling ya sekedar aja ya. Nggak terlalu heboh kayak dulu mah heboh satu klub. Jadi bagi yang mau lanjutin track ini ya silakan. Makanya mulai berkembang itu namanya cheat ya, apa namanya save data itu ya. Saya juga tahu itu save data ya, tapi belum nyoba sih save data. Langsung dapat semua kartu. Jadi logikanya data orang kita di save oleh orang itu, orang lain, terus di copy, terus kita masuk ke frag kita langsung dapat yang mirip-mirip dari kopian itu. Aduh, kalau saya sih nggak mau sih, kurang apa ya, bukan kurang seru sih, apa ya, cara cheat gitu ya, skillnya masih nol juga ya, kayak anak TK juga ngapain gitu. Pegang kartu bagus, kartu hebat, lengkap frag power, tapi ya apa ya, nggak ngerti cara mainin juga ya. Kita bagian cheater-cheater silahkan ya, berkembang kalian. Toh Bibin sudah nggak peduli dengan cheater-cheater, dibiarin aja cheater-cheater itu hancur ya. Jadi nggak bener kalau itu ada katanya tuh anti cheat. Allah, dari dulu saya awal tuh juga tahu nih, awal-awal sih agak bagus ya, sebelum rap yang megang ya, rap itu yang bapak bertanggung jawab atas track ini ya. Sekarang ya, dulu lah nggak bagus, dihabisin tuh akun-akun hacker. Sekarang mah dibiarin. Aduh, jadi berat deh rasanya untuk bersaing sama hacker-hacker. Ya, hacker-hacker yang umumnya memang base level 14, 15, silahkan lah kalian tuh ya. Kalian lawan lah itu. Ketemu komputer susah, ketemu hacker susah. Mau bilang apa, ayo main jujur, mau bisa apa kalian? Nggak bisa apa-apa kan? Jadi menurut saya sih, ya udahlah, bagi yang bertahan silahkan. Bagi yang pensiun saya maklum ya. Termasuk saya juga pensiun untuk akun yang baru ini ya. Berat rasanya ya. Oke, tembak lagi. Nanti saya ganti game aja deh. Online-online juga ya. Kalau bisa, yang offline juga seru juga sih. Jadi lumayan ada satu speed kosong. Untuk apa di HP ini saya bisa main banyak-banyak game-game lainnya yang bikin seru aja ya. Yang kita bisa bikin apa tuh, betah mainkannya ya dan nontonnya ya. Oke, mantap ya. Juga saya juga mulai apa YouTube live streaming gitu ya. Kalau di channel saya nantinya tuh di Mobile Legend, wah tuh, walaupun gak ada nonton sih. Wong live streamingnya sebelas malam gak ada nonton lah, tapi kalau siang kadang ada yang nonton ya. Oke, nggak masalah lah ya, lagi seneng-seneng aja lah. Namanya ngetes-ngetes itu untuk peningkatan ya, streaming-streaming gitu ya. Oke, siap. Nah itu kalau misalnya saya milih game Brawl Stars itu kayaknya ada juga tuh bisa live streaming ya. Banyak juga sih. Apa ada orang yang nonton ya, mungkin ya, entahlah ya, kita lihat nanti aja, karena itu tembak-tembakan juga tapi kartun juga kan. Oke, dan banyak modenya juga sih ya, dari itu juga butuh apa pengalaman juga sih ya, mungkin butuh pengalaman sih ya. Oke, ampun beratnya hidup ini.
oleh Bundes. Sekaligus hancur loh oleh Bundesnya tuh ya. Oke, tinggal satu ini. Andromeda, darah di sini, dikeroyok tiga orang. Mereka tuh kayak apa ya? Apa fan artis gitu loh. Jadi mereka tuh mengkerubunin real player, gak jelas gitu. Dulu mah mereka nyebar gitu, ini dibikinnya kayak gini. Apa maksudnya tuh ya? Jadi ya udahlah, kita berat rasanya ya untuk bisa mengelak semua mereka fokus yang real player kita gitu. Yang keras gitu loh. Oh, ditekan terus. Kayak Mark to Man itu loh. Jadi M2M ya. Jadi kita kayak main bola gitu kan, strateginya Mark to Man ya. Jadi kita nggak bisa gerak tuh di kemana-mana diikutin terus oleh bot-bot ini ya. Ya udahlah, mari kita mulai lagi ya untuk battle berikutnya. Ini ada 5 battle sih. Ya udahlah, 4 atau 5 tuh ya. Jadi judulnya saya nggak kasih ya. Ya bingung juga kasih judulnya. Terus juga ini terakhir juga lah ya untuk yang akun kedua ya. Akun pertama nanti deh sebutnya judul belakang. Akun pertama ya. Aduh, hancur ya. Jadi ya begitulah ya. Bagi yang mau main track silakan, yang baru-baru ya rasakanlah penderitaannya. Saya malah udah kapok penderitaannya kan, kurang seru ya. Juga apa namanya untuk akun baru ya, dan juga apa namanya event-eventnya kurang ya. Maksud saya event-eventnya nggak seseru dulu kayak Club Wars, terus yang apa tuh ada championship, ini nggak ada gitu loh. Dihapus semua, diganti baru, dipaksa kita pakai hero-hero baru. Ya, yang mau main silakan, yang nggak mau ya udah, kan nggak ada yang larang juga. Saya siapa sih, cuman gamer itu berdoang yang nggak terkenal. Tapi kita kasih review boleh dong. Dikejar terus ya, udahlah berat ya. Oke, bu ada nembak lagi, apa tuh dua orang ini, bukannya kemana otaknya tuh ke bunker kayak ini, nggak ngincer kita gitu loh. Bih, nggak masuk akal loh saya di program begitu kayak robot. Matilah kita, nah mundur aja udah susah nih. Kena juga dikit, susah banget gerakannya, juga lincah tuh, lihat tuh bot itu ngapain coba. Lawan satu orang aja butuh berapa detik, berapa puluh detik ya, belasan ya atau puluhan. Matilah kita, susah menangnya ya. Oke, dia ambil lagi, langsung dikejar. Hampir keluar ini, siap-siap iya, kita ke atas dulu ya, tembakin mantap iya. Oke, nah ini cuma curi-curi gini doang bisanya. Diincer tuh juga iya. Gila tuh dari belakang, dari samping. Gimana nyuri-nyuri bis doang tuh, langsung dikejar. Merah darahnya, kabur iya. Tembakan di udara juga masih kena. Gak jelas lu, frag aja ya. Kalau Bibi kan developernya gak jelas ya, apalagi gini. Yang gak punya skill ngelak begini. Jalan-jalan doang. Sasaran empuk untuk ditembak oleh para bot 100%. Paling begini-begini aja ya, no. Kabur belum apa-apa, dana hancur. Gak jelas. Ini juga ada yang masuk ke base kita nih. Kita coba tembakin. Iya, bisa waktu ya, capek begitu aja. Oke, cukup sekian dulu ya video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang akun pertama ya. Oke, bye-bye akun kedua. Saya hapus akun, bye akun kedua, menghilanglah. Bye-bye.